Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Presiden Jokowi. Kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari biasanya. Cucu laki-laki pertama bagi Presiden dilahirkan pagi tadi sekitar pukul 9:30. Sementara itu, pasca meresmikan pusat logistik Berikat, Presiden Joko Widodo langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk menengok cucu laki-laki pertamanya yang dilahirkan pagi tadi. Ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini sudah selfie masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi. Dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokternya, panjang. Oh ya, 30,90. Panjangnya 48,5. Ya. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dengan untuk tim dokter dari BKU. Tadi pagi tanggap sekali. Dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, panjang. Ya, itu aja.